Hai, assalamualaikum semua. Bertemu lagi dalam interview eksklusif bersama dengan iFlix. Sekarang ini kita untuk episod ini kita nak bersama dengan seorang lagi pelawak yang terlibat dengan program Oi, iaitu model di iFlix. Jom kita bersama dengan Reza. Reza, kalau kita tengok dari jauh memang dia punya image dari dulu sampai sekarang tak berubah-ubah dengan rambut dia. Tengok rambut dia dan image dia macam rockers. Reza, yeah. Apa cerita sekarang ni? Mungkin boleh cerita sedikit lah perkembangan saya nak awak terlibat dengan Oi Jaga Mulut ni. Mungkin awak boleh cerita sedikit di mana perjalanan awak daripada tahun 2014 sampai sekarang. Secara ringkas. Kembangan ya. Saya rasa yang tak ada yang berkembang sangatlah rambut je sikit. Tubuh. Dia sama makin susut semua. Berat, menstabil. Ha, memang saya 50 kilo dia macam tu je. Ha, dia tak turun, dia tak naik. Ha, dia tak ada kembang lah. Macam Nizam ke macam kan. Dan daripada 2014, mula-mula start di kelab-kelab, apa benda semua. Sampai ke sini, ke iFlix, Jaga Mulut Season 2. Dapat setengah jam seorang, setengah jam dan lebih sikit lah, 40 minit macam tu. Seorang atas pentas tu memang jauh jugalah perjalanan tu. Sebab dan duduk seorang atas tu kadang-kadang, kalau dulu 5 minit pun dah biru lah. Sekarang ni tak alhamdulillah. Idea dia kan. So, cakap pasal idea ni, mungkin perancangan Reza daripada season 1 dan sekarang tapi season 2, ada pembaharuan tak ataupun gaya diperbaiki lagi ataupun ramai yang memberi komen supaya Reza, Reza apa ubah sikit situ sana sini kan, ada tak? Kalau daripada segi appearance sama ya, sama warna hitam. Macam ni lah apa yang korang tengok hari ni, ginilah kat luar pun hari-hari macam ni lah. So dari segi penyampaian ataupun boleh sikit tema ataupun apa yang daripada segi idea ceritanya lah, yang itu yang kebanyakannya berubah lah. Biasanya saya akan fokus pada apa-apa yang isu semasa yang di sekitar time-time tu lah. So untuk yang baru ni ada lebih pada isu-isu yang baru berlaku baru-baru ni, macam tu lah. Kalau untuk season 1 untuk tahun-tahun tu macam tu. So Reza, lebih kepada isu-isu sosial yang berlaku di sekeliling yang orang kata social critics. Ya, social critics. So benda tu yang maksudnya menjentik menjentik hati penonton supaya orang kata macam oh betul juga ni cakap, oh macam bijak. Dia satu lagi untuk macam catatan sejarah lah sebenarnya. Catatan sejarah. Kalau 10 tahun lagi orang tengok balik, oh ni cerita ni zaman tu tengah ni. Oh yeah, dia dia mengimbau balik. Mengimbau benda-benda tu lah. Yalah, kalau iFlix dia memang tak padam-padam, dia takkan didik. Betul kan? Dia takkan didik dan selagi ada iFlix, adalah program Oi Jaga Mulut ni. You guys boleh tengok ataupun subscribe terus iFlix dekat you guys boleh install dalam handset ke iPad ke kan. So inspirasi tu mesti dekat Reza kena banyak merhati, banyak membaca, explore apa semua kan. So inspirasi tu saya idea, biasa idea biasanya sebab saya tak ramai kawan. Saya biasa, saya suka duduk sorang-sorang, kalau minum pun sorang-sorang. So saya suka tengok orang. Tak ada ramai kawan ni? Saya tak pandai berkawan ni. saya jarang bersosial lah, tak ada borak sangat, tak pandai itu sangat. Saya pemalu orangnya daripada sekolah lagi. Sebab tu saya, saya merata-rata lah tempat yang tak ada orang. Jadi tahu dia bila dia tengah merata-rata. So, tengok wayang ke? Jarang, saya jarang buat benda tu. Biasa kopi je lah. Lepas kopi, buka laptop dan tengok orang. Saya suka dengar orang table sebelah borak. Saya suka tengok orang jalan-jalan, apa benda dia orang buat. Macam-macam lah. Banyak cerita KL. Macam-macam. Okey, kita nak uji Reza tentang dengan isu semasa. Okey, sekarang okay. Ni. Okay. Apa yang hang katakan ramai dan you sampaikan sikit secara spontan, secara lawak sikit. Susah tu. Satu minit boleh. Wih, panjang tu. Okey, apa yang nak hype sekarang ni? Tentang politik ke? Tentang artis
dunia artis sekarang ini? Oscar. Semua orang tengah sibuk yang sepatutnya dia menang, sepatut kenapa orang ni menang, ramai sangat juri sekarang. Saya tak tahu kenapa macam dia orang menang, iyalah dia orang menang, something macam tu lah, tak payahlah nak kecoh sangat kan. Dan yang saya suka tengok conspiracy theory. So baru-baru ni dia tengah hype balik pasal flat earth. Saya seronok tu benda tu. Bila orang argue kan, dunia ni rata, dunia ni flat, semua. Macam okey, tak ada masalah dunia ni untuk kau Vera ke flat ke. Kenapa nak kena convert orang untuk percaya apa benda dia orang cakap? So benda tu pelik tu orang yang macam tu. Ada masalah. Kalau kita okey, dunia ni flat. Okey, lepas tu? Apa jadi? Tak ada apa. Sama je kita masih hidup macam biasa je lah kan. Piti-piti yang tak payah, tak boleh keluar negara lah. Tak kisah bumi ni flat ke, bumi ni Vera ke sebenarnya. Okey, Reza. Sambutan. Kita tengah sambutan season 1. Audience semasa Reza buat. Mungkin boleh apa? Ceritakan sikit lah sambutan audiens yang datang tengok secara live untuk season 1. Masih macam tak heboh sangat lah, so orang pun macam nak kata ramai tu tak ramai sangat, tapi nak kata tak ada pun ada lah. Dan benda ni boleh kata tak semua orang lagi boleh terima lah kat Malaysia. Kalau orang Melayu, kita biasa dengan sketsa, kita biasa dengan jokes-jokes yang macam senang-senang hadam lah, yang tak perlu berfikir kan lah. So bagi kita orang datang untuk memberi alternatif, pilihan yang ada orang suka yang macam ni, kita bagi yang ni. Kalau minat ke arah situ, okey tak apa, boleh tengok yang tu, macam tu lah. So dia slowly audience makin lama makin bertambah, makin ramai orang yang suka, makin ramai orang yang try pun kat KL, makin ramai yang buat. So saya yakin dalam 5-6 tahun lagi mungkin ni akan jadi satu benda yang biasa lah, yang normal, yang boleh kata semua orang dah tahu macam tu. Reza, macam mana nak memastikan setiap show tak kering idea, dan idea tu datang ataupun ialah plot, kita ada plot, penceritaan semua tak membosankan orang. Sebab stand up comedy ni bagi 5 minit pun macam susah. Serius lah. Memang mencabar lah sebenarnya. Dia berbanding daripada kalau kita group ni lain. Ini stand up comedy mungkin pleasure. Daripada segi kata idea tu, biasanya kita orang punya rutin mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan tu cerita yang sama dulu. Cuma sebab bila dekat club, dekat comedy club apa semua, audiennya berbeza. So diorang belum pernah tengok. So kita ulang dan kita polish sampai dah okey, dah ngam, dah fix 5 minit yang solid, baru kita cari idea lain. So nanti dan mungkin kalau orang yang datang berulang-ulang akan kata show ni macam SQS. Mungkin ceritanya berulang-ulang, tayangan ulang-ulang mungkin. Sebab tu kita bagi kita orang buat benda yang sama di tempat yang berbeza, buat benda yang berbeza di tempat yang sama. Sebab beberapa comedy club, so dekat KL ni yang kita pergi sana, pergi sini, macam tu lah. Reza, keunikan program ni, Jaga Mulut ni berbanding dengan program-program lain kat luar sana. So kita melambatkan stand up comedy kat luar sana. Ada yang kah, ada yang underground dan semua. So Jaga Mulut ni apa yang specialnya berbanding dengan specialnya lain? Satu, daripada segi duration dia, setengah jam lebih tu bukan semua orang boleh buat sebenarnya. Kita orang pun mula-mula macam risau, macam tak berani lah. Ada cut? You guys ada break? Tak ada, straight je. So memang kering betul lah time cakap tu kadang-kadang kan. Itu antara yang berbezanya lah, sebab ramai kawan saya yang komedian pun kata nak buat, nak naik sampai 10 minit pun memang lama lah dia rasa. So bila ada yang terpapas ke? Maksudnya ada yang nak cakap benda lain, kita rancang benda lain. Biasa. Ada. Dia kadang-kadang atas tu pun macam menarik juga, ada benda boleh tambah. Improvise. Borak-borak dengan audience, macam-macam lah. Dan satu lagi uniknya adalah daripada segi quality joke tu sendiri.
quality job. Sebab kalau dalam rancangan reality, biasanya dalam masa seminggu tu kita orang kena fikir untuk buat idea, untuk cari idea untuk buat sketsa apa benda semua. Tapi kalau yang ni betul-betul semua yang dah dipolish, setengah jam yang betul-betul dah lama lah, mungkin 3-4 tahun dah buat. So quality tu insyaAllah lah. So mungkin ada akan ada lagi season 3, season 4. Ya, harapnya lah. Harap-harap. Dan dengan muka-muka baru, harap-harapnya. So ada lagi pelapis-pelapis korang ni. You guys dah kira otai lah kiranya. Kalau dah Reza sendiri dah 5 tahun dalam industri lawak ni kan. So mungkin dah jadi mentor lah. Belum masuk tadika hari ni. Okay Reza, mungkin boleh ceritakan pesanan kepada semua penonton lah. Pesanan penaja daripada Reza. Saya nak cakap just enjoy the show, dan kalau ada rasa nak buat tu, buat dia. Mungkin kita pun perlukan lebih ramai. Orang pun nak cakap apa yang Reza cerita. Isu semasa, tapi khususkan cerita apa dalam tu? Kalau dalam yang season 2 ni, saya lebih kepada nama. Isu nama. Nama, dan tajuk pun nama saya Reza Mukmin. Saya nak cerita yang nama, macam-macam cara orang bagi nama ke apa benda semua. Dan bila kita dah ada nama, kadang-kadang kita masih mencari nama, mencari pangkat, jawatan, benda-benda tu lah, semua yang pasal nama. Itu season 1 Season 2. Season 2. Season 1? Season 1 saya dah tak ingat lah. Jadi guys boleh check up dekat iflix.com. Dan Reza, thank you so much. Kita bersama dengan kita dalam sama-sama 10 minit, 20 minit di YouTube channel Buji.com. So you guys, jom kita tengok dulu teaser Pes Ketak Oi Jaga Mulut dekat iflix. Jom. Kalau saya ada anak, menarik kalau saya suruh dia panggil saya bos atau Tan Sri. Saya balik rumah, yeah, Tan Sri balik. Kalau Malaysia ada buat filem porno, saya rasa nama tu yang paling sesuai. Zack Zakaria, a happy day is a happy life. Okey, dah tengok kan? So, apa kata korang boleh tengoklah selanjutnya. Lawak-lawak dia orang ni, stand up comedy bukan senang lagi. Nak hiburkan orang, malah orang yang dalam audience secara live, dan juga korang yang dekat rumah tu, dia punya benchmark tu, tahu ke tak? Kalau tak tahu, aku tak tahu lah nak cakap apa. So you guys tengok sendiri, ID sendiri, dan jangan lupa orang kata share video ini dekat laman sosial korang, like dan share dan komen sikit apa yang Reza cakap tadi. Betul ke tidak kan? So Reza, thank you so much sudi berpeluang bersama kita sama iFix yang merah-merah juga. Jangan lupa untuk subscribe to channel Buji.com. Kita bertemu lagi dalam interview yang selanjutnya selepas ini.